Assalamualaikum. Hello guys. Alhamdulillah berjumpa lagi kita. Terima kasih juga kerana masih setia bersama dengan kami di Empas. Yang tengah hari-hari tu, jom kita tengok cerita-cerita sensasi di Empas malam ini. Baiklah, untuk penonton Empas semua, sekarang saya bersama dengan Ernie Zakri. Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Ernie, mungkin untuk penonton di luar sana kan, yang rasanya yang dah tahu yang Ernie bakal menjadi mentor kan. Jadi untuk di luar sana, apa yang Ernie boleh katakan bila dipilih menjadi salah seorang mentor? Pertama sekali, of course saya happy lah kan, sebab ini pertama kali saya menjadi mentor milenial 2019. Tapi nervous ada, takut pun ada, sebab saya berdamping dengan mereka-mereka yang berpengalaman. Ada Stacey, Hakim, Black dan juga Azama. Dan saya sangat tak sabar menantikan audition nanti, supaya untuk saya tengok protege-protege semua beraksi. Dan manalah tahu ada rezeki saya untuk bekerjasama dengan protege dan mereka memilih saya ke. Sebab this year konsep lain sikit, protege yang kena memilih mentor. Saya sangat berharap agar ada yang sudi mengambil saya menjadi mentor anda. Apa pula cerita seterusnya di Ambasar? Jom kita tengok. Diana Rosa sebagai Mulia Suri dalam filem Crown. Jadi apa yang boleh Diana katakan mengenai filem ni, peranan dan watak Diana dalam filem ini, dan juga kenapa penonton harus datang ke pawagam bagi menyaksikannya? Pertama sekali, kenapa cerita ni lain daripada lain yang membuatkan orang kena datang tengok adalah sebab cerita ni cerita fiction dan ada sikit-sikit yang melibatkan sejarah, iaitu sejarah Bunga Emas zaman dulu. Jadi bagi saya, memang tak ramai orang yang produce cerita-cerita macam ni. Selalunya kita lebih tumpukan kepada cerita-cerita komedi dan cerita-cerita action. Menurut apa yang saya dengar tadi, filem ini telah pun menjalani penggambarannya sekitar 3 tahun yang lepas. Jadi 3 tahun itu adalah satu tempoh yang lama untuk memantangkan Diana sendiri sebagai seorang pelakon. Jadi bila kita tengok diri kita sendiri, menonton kembali lakonan kita selama 3 tahun yang lepas, ada tak Diana terfikir yang sebenarnya ada sesetengah babak tu, lakonan tu sebenarnya boleh diperbaiki lagi, ataupun sekarang ni Diana mungkin boleh buat lebih baik lagi? Itu biasa. Kita akan sentiasa rasa apa yang kita buat tak cukup best. Walaupun tengok drama ke apa cerita, mesti kita akan, kenapa macam ni, kenapa macam tu kan. Tapi itu semua mematangkan.